Kita akan berdoa sebelum kita mulai, ya. Semua anak-anak dalam sikap berdoa. Sekali lagi yang bisa membuka kameranya silakan dibuka, ya. Bapak tahu kalau tidak bisa buka, mungkin nanti kalian akan menerima suara Bapak itu terputus-putus. Jadi kalau menerima suara Bapak terputus-putus karena membuka kamera, tidak apa-apa, tidak usah dibuka. Tapi kalau bisa silakan dibuka. Semua dalam sikap berdoa, lipat tangannya dalam sikap berdoa. Bapak akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk boleh belajar bersama-sama. Tuhan, kami serahkan untuk pelajaran sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dimulai dari pagi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami ketekunan, Tuhan juga memberi kami ketaatan ketika kami boleh belajar bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung bersama-sama kami, mungkin mereka sakit, Tuhan berbelas kasihan menyembuhkan mereka, dan mereka yang mulai malas, Tuhan yang menegur. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi Bapak ucapkan untuk kelas 5D, ya. Pagi ini kita akan direkam, ya. Jadi tapi tetap seperti biasa saja belajar. Buka buku cetaknya halaman 13 bagi yang sudah membeli. Nah, minggu lalu kita sudah sampai kepada surat undangan, ya. Surat undangan ulang tahun, ya. Coba Bapak lihat dulu kelas 5D itu sampai yang mana, ya. Bapak share screen Bapak. Jendela. Ya, betul, jendela. Oh, belum muncul dia. Bentar ya, Bapak tutup dulu screen Bapak, Microsoft Word Bapak. Bapak buka lagi. Lalu bentar, ada yang mau bergabung. Oke, apakah sudah ada screen-nya, jendela? Ada, sudah, ya. Bapak share, ya. Kelas 5D sudah menerima, ya, sekarang, ya. Oke, sekarang oke, Bapak klik file. Lalu untuk buka apa, ya, nak, ya? Setelah klik tab file, menu, menu open, ya. Oke, Bapak klik menu open, ya. Lalu kemarin Bapak simpannya di drive A, di folder yang namanya bab 1, coba, ya. Bapak klik dua kali, ada enggak, ya, 5D, ada, ya. Oke, coba Bapak buka. Oke, kita, oh, sudah sampai, ya. Oh, sudah tambah belum ini kotak-kotak ini, nak? Layarnya hitam. Tidak apa-apa, sabar. Bapak hentikan presentasi, lalu Bapak ubah lagi. Bentar, ada yang mau masuk. Bapak ubah lagi jendela. Oke, kemarin kalau tidak salah Bapak belum, ya, memperkenalkan bagaimana cara membuat yang kotak warna ungu ini dan tulisan nama yang ada di bawah. Sudah belum, nak? Belum, ya. Oke, kalau begitu Bapak hapus. Ah, Bapak hapus dulu supaya kita sesuaikan dengan pelajaran yang kita dapatkan minggu lalu. Nah, kemarin kita sampai sini, kan, buat tulisan undangan, lalu di dalamnya, di bawahnya ada kotak, ya, ada tulisan "Hai teman-teman, datang ya ke pesta ulang tahunku." Ya, "Hai teman-teman, datang ya ke pesta ulang tahunku." Lalu di bawahnya ada angka 6, ya. Nah, hari ini kita akan menambahkan 3 juga. 3 objek, ya. Objeknya berupa tulisan. Tulisan kalau kalian lihat di buku cetak di bagian bawah, ya, itu ada tulisan nama. Namanya siapa, nak? Coba dibaca. Afika Putri. Betul. Nah, nanti kalian membuat sendiri Afika Putri itu, kalian ubah dengan nama kalian sendiri, ya, karena kan yang mau ulang tahun kalian, misalnya, contohnya, kan, kita mau latihan membuat surat
undangan ulang tahun, itu kalian mau mengundang teman-teman kalian. Nah, nanti tulisan Afika Putri kalian ganti dengan nama kalian. Nah, kira-kira untuk membuat tulisan Afika Putri itu pakai ikon menu apa, Nak ya? Ikon menu? Bukan. Ikon menu apa yang kemarin Bapak ini? Sama tidak waktu kita membuat ini? Yang tulisan Afika Putri sama enggak dengan ketika kita membuat undangan? Word art. Nah, betul. Word art ya. Word art ada di mana, Nak? Word art. Ada di tab? Tab mana? Insert. Tab insert. Nah, okay. Bapak klik tab insert. Ya, lalu baru cari ikon menu word art. Nah, ini ada di sini teks. Ya, di kelompok menu teks, ikon word art-nya huruf A warna biru, miring ke agak miring ke kanan. Nah, ini Bapak klik. Lalu ada banyak jenisnya. Nah, versi 2010 seperti ini. Kalau kalian menggunakan Microsoft Word versi 2007, tulisannya bukan seperti ini. Dia kasih bentuk-bentuknya, ada yang melingkar seperti ini. Tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Ya, masih bisa dipakai. Jadi jangan diubah-ubah. Yang pakai 2007 tetap pakai 2007, yang pakai 2010 pakai 2010. Jadi pakai apa yang ada. Ya, tidak perlu diubah-ubah laptopnya. Tidak perlu diubah-ubah. Tetap pakai apa yang ada. Ya. Nah, setelah Bapak klik Word Art, ya, Bapak mau pilih warna merah. Nah, warna merah di bagian bawah. Jadi ada di kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, Bapak pilih yang paling bawah ini. Ya, ada putih-putihnya. Bapak klik. Nanti dia muncul di sini Word Art-nya. Seperti ketika kita membuat tulisan undangan, Your Text Here. Artinya tulisan yang akan kita ketik nanti muncul di sini. Nah, Bapak pindahkan dulu tulisan yang ini, Bapak pindahkan ke bawah sesuai dengan buku cetak halaman 13. Bapak arahkan mouse Bapak ke Word Art, kotak Word Art, lalu mouse Bapak berubah menjadi tanda panah 4 arah, diklik mouse-nya, tahan, geser ke bawah. Nanti dulu, masih kurang, arahkan lagi ke sini, digeser ke bawah. Lalu Bapak blok tulisannya, disorot tulisan your text here, lalu Bapak ketik nama anak Bapak saja. Aletheia Iota Grazia. Ya, Bapak sorot lagi, lalu mau ubah jenis hurufnya. Di mana, Nak? Kalau mau mengubah jenis hurufnya? Font. Betul, ikon menu font ada di tab Home, betul. Terima kasih, pintar. Nah, Bapak klik tab Home, ada di kelompok menu font, lalu ada di ikon menu font sini, ya. Nah, untuk jenis hurufnya perhatikan sekali lagi. Bapak bebaskan, tapi dengan satu syarat, harus bisa dibaca tulisannya atau mudah dibaca. Ya. Nanti kalian buat sendiri, bebas jenis hurufnya. Tapi dengan satu syarat, mudah dan bisa dibaca. Untuk apa kalian buat surat undangan? Bagus sekali. Tulisannya tuh, wah, sangat bagus. Tapi tidak bisa dibaca. Males orang bacanya. Betul enggak, Nak? Ya? Betul, Nak. Nah, jadi yang penting bisa dibaca dan mudah dibaca. Ya, jadi bebas. Nah, Bapak dalam video tutorial ini akan memilih yang namanya Harrington. Ya, jenis Harrington. Samakan seperti yang di atas. Ini juga Harrington. Ya. Lalu Bapak mau besarkan ukurannya, hurufnya. Misalnya agak besarkan 48 deh, coba. Nah, dia kan ketutup. Kalian geser ke kiri. Arahkan mouse ke kotak Word Art-nya. Klik pada mouse, tahan, geser ke kiri. Nah, bagus sudah. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya kalian bisa pakai cara klik tab file, lalu klik menu print seakan-akan mau cetak. Nah, nanti dia kasih lihat. Tapi enggak usah dicetak. Nah, sudah betul ya. Kayaknya Aletheia Iota Grazia-nya namanya agak kurang ke bawah. Kita kurangkan ke bawah.
Nah, kita mau kembali lagi ke lembar kerja kita. Kita klik file. Lalu sudah kembali lagi. Kita geser ke bawah sedikit. Klik lagi pada kotak Word Art atau tulisannya. Lalu klik pada kotak Word Art, tahan, geser agak ke bawah. Nah, kalau mau meyakinkan lagi, klik file lagi, print, lihat hasilnya. Ah, sudah bagus. Ya, lalu klik tab file. Kembali ke lembar kerja kita. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan tulisan. Kalian lihat di buku cetak ada tulisan Minggu 16 Agustus 2020 pukul 15 di rumahku. Nah, itu Bapak pakai sekali lagi seperti ini. Pakai rounded rectangle. Ikonnya ada di tab insert, di shapes, ya. Lalu Bapak klik rounded rectangle. Nah, waktu kalian klik rounded rectangle ini, mouse kalian berubah menjadi tanda panah. Tanda tambah. Ya. Nah, Bapak gambar mulai. Oke. Lalu Bapak perbaiki. Letaknya mungkin agak ke sini. Lalu Bapak mau ubah warna kotaknya, rectangle-nya. Di kelompok menu Shape Style, di tab Format, di kelompok menu Shape Style, klik tombol More. Jangan yang ini ya, yang tanda panah tapi ada garis di atasnya. Nah, bebas kalian boleh pilih yang mana. Misalnya kita pilih warna warna ungu deh, coba. Nah, ungu sepertinya kurang bagus ya. Warna apa nak? Warna apa ya? Nah, misalnya coba ini. Nah, kurang bagus juga sepertinya. Kayaknya harus merah deh biar hidup. Nah ya, merah saja. Merahnya di atas sudah merah. Coba hijau. Oke. Nggak apa-apa deh, pakai warna oranye deh. Ya, jadi bebas warnanya. Tapi mudah dibaca nanti ya. Oke, setelah itu Bapak akan tambahkan tulisan yang ada di dalamnya. Ya, caranya adalah klik kanan pada rectangle, klik kanan mouse pada rectangle. Ya, sebentar ada yang mau masuk ya. Caranya, klik kanan pada mouse, ya, di rectangle-nya. Nanti menu, keluar shortcut menu. Cari menu add text. Add itu menambah, text itu tulisan. Jadi menambah tulisan, ya. Klik kanan pada rectangle, klik kanan mouse pada rectangle, lalu pilih menu shortcutnya add text. Pilih menu add text. Klik. Nanti keluar kursor. Nah, artinya kita siap untuk mengetik. Ya, kita ketik Minggu. Ketik dulu nanti baru di format, baru diatur. 16 Februari misalnya ya, 2021 deh. Pukul. Pukulnya jangan terlalu sore, jangan terlalu siang. Jam 15 masih panas. 16 saja, 16 itu jam 4 sore. Ya, di rumahku, titik 2, jalan. Nah, nanti kalian sesuaikan dengan yang punya kalian ya, bukan ikut Bapak. Oke, nah setelah Bapak selesai ketik, Bapak klik, sorot ya, sorot tulisannya. Bapak mau ubah jenis hurufnya. Kali lagi, bebas ya, ada di kelompok menu font, di ikon font, Bapak pakai Baskerville Old Face. Lalu tulisannya agak besar kan, 18, biar mudah dibaca, coba. Nah, udah bagus ya. Lalu ditebalkan. Nah, lalu tulisannya kalau mau dibuat merah boleh. Apakah bagus dibuat merah? Coba Bapak mau lihat. Kayaknya kurang bagus ya. Putih saja ya. Kurang bagus putih. Atau tulisannya nah putih saja bagus. Oke. Nah, setelah itu kita mau kasih tulisan pada. Nah, padanya kita pakai seni sedikit ya, kita pakai hiasan sedikit. Jadi pakai insert shapes ya,
Lalu kita pakai tanda panah. Nah, tanda panahnya ada kita pakai ini aja nak, atau pakai ini boleh? Ya. Di bawah enggak ada. Ya memang enggak ada. Memang enggak ada. Lagi rusak Pak. Jadi rusak. Iya. Enggak rusak. Nah, ini kita akan bawa ke sini. Ya, nanti di dalam kotak ini kita akan beri tulisan padah. Ya, kita akan beri tulisan padah. Ntar kita akan ubah dulu warna panahnya, ya, bukan kotak, panahnya. Ya, kita klik kanan, ya, bukan di klik kanan. Kalau mau ubah warna bukan klik kanan, Pak. Betul. Kita klik tombol more. Lalu pilih misalnya warna merah seperti tadi. Atau ini boleh. Nah, bagus. Oke, ini. Ya. Lalu kita besarkan sedikit tulis tanda panahnya. Lalu ditambahkan tulisan. Klik kanan pada tanda panahnya, baru add text. Ya. Lalu Bapak tulis pada. Ya, Bapak. Ini sorot ya, bukan diklik, disorot. Lalu ubah hurufnya home. Lalu jenis hurufnya samakan saja, Basker Fill All Face. Lalu ininya tadi 18. Oke. Lalu dibulkan. Oke, seperti ini. Bentar ya. Nah, pada. Nah, ini diatur saja. Jangan nempel, Pak. Kurang bagus. Nah, udah. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita lihat hasilnya. Print. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Memang waktu di print, waktu ditampilkan untuk di print, warna birunya hilang. Tidak apa-apa. Tapi waktu di print nanti ada warna birunya, waktu dicetak ya seperti ini. Nah, ini hanya membantu kita melihat hasilnya ketika dicetak. Nah, setelah itu kita akan buat lagi. Jadi ada satu kita tambahkan nama kita, yang kedua kita tambahkan kotak waktu dan jam dan alamat kita, ya, yang mengundang kawan-kawan kita. Lalu kita tambahkan pakai tanda panah, tulisan pada, ya. Jadi di insert tadi shape, kalian boleh pilih di sini block arrows, kelompok block arrows, terserah kalian mau pilih yang mana. Pak, saya tidak mau seperti ini, saya mau rectangle. Ya, tidak apa-apa, ini hanya hiasan, ya. Jadi ada variasinya, ya. Semua pelajaran sebenarnya ada variasinya, ya. Nah, yang terakhir kita akan menambahkan kotak yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, itulah kotak untuk meletakkan nama-nama teman kita yang akan kita undang. Ya, nama-nama teman kita yang akan kita undang. Ya, nah, kita bisa pakai insert lagi di shape. Kali ini Bapak mau menggunakan apa nih namanya ini? Coba. Coba apa ini namanya, kok susah sekali muncul ya. Round shape side corner rectangle, nah, yang seperti ini. Nah, Bapak gambar di sini. Kita tambahkan saja dulu minggu depan, baru nanti kita masukkan namanya menggunakan cara yang kita sudah pernah pelajari, yaitu surat massal. Ya, nah, setelah masukkan kita ubah. Ya, kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, jadi seperti ini. Lihat ada list. Ada garis warna oranye-nya. Bapak pilih yang ini. Ya. Setelah itu, selesai. Ya. Nah, lalu kita periksa dulu di file, print. Lalu di sini, oh, sepertinya ada salah ini. Ada kekurangan, coba. Tapi pada dasarnya sudah bagus ini ya. Pada dasarnya sudah bagus. Coba kita lihat lagi hasilnya. Apakah tertutup? Iya, betul, tertutup. Nah. Ini agak ke samping sedikit, apakah bisa? Nah, ini agak ke bawah sedikit, bisa? Ini berarti turun. Oh, ini ke sini saja, geser sedikit ke sini. Lalu sininya bisa geser. Ah, sip.
Nah, kita lihat hasilnya lagi yang terakhir kali, klik tab file, print, tapi bukan untuk cetak ya, bukan untuk cetak. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, surat undangnya. Nah, nanti minggu depan kita akan teruskan dengan menambahkan foto kalian di sini. Nah, foto kalian kita tambahkan di sini. Nah, lalu baru masukkan nama-nama dari kawan-kawan kalian yang akan kalian undang. Ya, sebagai contohnya nanti 5 saja seperti yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Untuk hari ini kita menambahkan 3 objek, yaitu nama kita. Ya, Bapak ambil contoh di sini nama anak Bapak. Lalu di sini tambah rectangle beserta isinya, yaitu hari, jam, dan alamat di mana kita akan mengundang kawan-kawan kita. Lalu di sini ada shape yang namanya arrow. Kita pakai variasi sedikit ya. Lalu di sini ada juga shape yang namanya rectangle, tapi yang same size. Ya. Oke, nah ini tempat kita memasukkan nama teman-teman kita nanti. Ya. Nah, setelah selesai, kita sudah lihat semua, kita klik file, lalu save. Jangan save as ya, kalau save as kita mau mengubah nama surat underscore undangan underscore ulang underscore tahun underscore nama kalian underscore 5D underscore nomor absen. Sedangkan kita masih mau menggunakan nama file ini. Jadi jangan save as, kita hanya mau menyimpan ya apa yang sudah kita ubah di file yang bernama surat underscore undangan ini. Ya, kita mau ubah. Jadi setelah kita ubah, kita mau simpan file save. Ya, kalau kalian file save as, dia keluar kotak seperti ini. Nah, dia menyuruh kita mengubah namanya. Padahal bukan itu mau tujuan kita ya. Kita hanya mau menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan terhadap file surat kita. Ya, surat undangan ulang tahun kita. Oke? Okay? Nah, kalau sudah file save, silakan ditutup. Dah, selesai. Kumpul lagi ke Gmail Bapak. Ya, Gmail Bapak tahu ya. Bapak kasih deh sekali lagi kalau ada yang belum tahu. Nah. Oke, okay, nah ini Gmail Bapak kalau yang belum tahu. Oke, okay, ada yang perlu ditanyakan? Pak. Ya. Kan Valeri semalam itu kan ngasihnya ke email, Pak. Mm-mm. Tiba-tiba hancur, Pak. Apa tulisan-tulisannya, Pak, kalau udah di-send gitu, Pak? Maksudnya gimana? Tadi memang ke email, ya? Iya, Pak. Terus permasalahannya apa? Permasalahannya itu gambarnya itu, Pak, jadi rusak. Oh, iya, iya, iya. Oke, Bapak ngerti. Itu yang teman-teman kalian tanyakan juga, pertanyaan bagus. Itu tidak apa-apa, Nak. Ya. Karena ketika kalian sudah save, yang paling penting pertama, yang paling penting adalah setelah kalian buat di komputer atau HP kalian sudah bagus nih, sudah bagus kan? Ya, sudah bagus. Kalian kirim saja. Walaupun kalian buka di internet, gambarnya bisa rusak, tempatnya bisa berubah-berubah, ya tulisannya, jangan khawatir. Nanti ketika Bapak terima pekerjaan kalian dari internet, Bapak periksa, nanti tampilannya seperti, persis seperti kalian buat di komputer kalian. Jadi tidak ada pengaruh, tenang saja. Ya, tidak akan berubah. Intinya tidak akan berubah. Jadi selesai, buat bagus-bagus, buat semenarik mungkin, berkreasilah. Setelah itu di save, kirim ke email Bapak yang baru Bapak berikan tadi. Nanti Bapak ambil dari internet. Bapak enggak buka hasil pekerjaan kalian di pakai Google Document. Itu namanya kalau dia rusak, itu Bapak berarti buka pakai Google Document. Ya, Bapak pakai aplikasi Google Document. Nah, Google Document itu adalah Microsoft Word yang dibuat oleh Google. Ya, jadi ada nak selain yang membuat Microsoft Word, ada selain Microsoft ada perusahaan lain yang buat juga, itu Google.
namanya Google, ya. Itu aplikasinya namanya Google Dokumen atau Google Doc. Nah, antara Google Dokumen dengan Microsoft Word ada perbedaan, nak. Jadi terjadilah apa yang kalian alami. Kalian membuatnya bagus sekali di Microsoft Word. Ketika kalian buka di internet, terjadi perubahan. Itu biasa, nak. Jangan takut. Nanti Bapak buka pekerjaan kalian bukan pakai Google Dokumen. Bapak buka sama seperti kalian pakai, yaitu Microsoft Word. Ya? Jadi tidak berubah. Kirim saja. Buatlah yang semenarik mungkin, sebagus mungkin, ya, sekreatif mungkin, lalu di save, kirim ke Gmail Bapak. Oke? Pak. Ya, Axel. Kalau buatnya apa surat undangannya udah jadi, boleh nggak, Pak? Maksudnya sudah jadi gimana? Kalau surat undangannya udah jadi, baru dikumpul. Oh, sudah jadi semua? Iya. Ya, sayang, Axel. Kan kalau kamu dapat nilai Excel, setiap kali kamu kirim itu kamu dapat nilai, ya. Jadi sebaiknya saran Bapak, selesai satu tahap kita sama-sama ya, kirim ke Bapak kalau bisa, ya. Nanti kamu dapat nilai, jadi setiap tahap dapat nilai, ya. Bapak mau menilai kreativitasnya, ya. Kirim lagi satu, dapat lagi nilai satu. Begitu, nak. Tujuan bapaknya itu, ya, supaya kalian dapat ada banyak nilai, bisa menolong kalian nanti. Oke, Excel, ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya, jadi sebaiknya dikirim ke bapak setiap kali selesai. Jadi kalau bapak bilang ada pengumuman tidak perlu dikirim, nah baru tidak usah dikirim. Tapi kalau Bapak bilang kirim ke itu, silakan dikirim. Ya, nanti dapat nilai intinya. Ya, bisa membantu kalian. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan yang lain, ada lagi? Halo? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, Bapak pikir juga sudah cukup waktunya, 8.30. Bapak ucapkan terima kasih untuk kelas 5D yang telah mengikuti Google Meet TIK tanggal 9 September 2021. Silakan mengikuti Google Meet pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.